Sama juga sebab kamu tak bawa, saya kena skip yang bab melukis tu. Okay, kita akan teruskan dengan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Okay. Garis bersilang maksudnya apa? Garis bersilang. Garis bersilang. Okay, garis bersilang ni ada satu garis. Satu garis bersilang. Betul? Betul? Ini garis apa? Ini garis lurus. Belum lagi bersilang. Bersilang sekurang-kurangnya mesti ada dua garis. Dua garis macam tu. Okey, persilangan garis biasanya ada. Ada apa? Sini ada apa? Sini ada apa? Sini ada apa? Ya Allah, ngajar kelas kamu ni macam ngajar bangku, tak berjawab. Ni ada apa? Sudut. Katakan ini sudut P. Sini juga ada sudut. Katakan ini sudut Q. Ya, okay, sini juga ada sudut. Katakan ini sudut S. Dan sini juga ada sudut. Katakan ini sudut R. Okey. Jadi apa perkaitan dia? Dah belajar dah sebelum ni? Kalau saya tutup ini, dia akan jadi sudut apa? Sudut? Ada seorang berdua je yang belajar, yang lain tak belajar ke? Sudut apa? Penggenap. Betul, penggenap tu macam mana? Ha, apa dia nya? Sekarang ni dah ada huruf, dah ada sudut kat situ. Jadi apa? P tambah R sama dengan P tambah R sama dengan 180 darjah. Okey. Lagi? Kalau saya letak je ni. Sudut apa? Pengenap juga. Di mana? R tambah Q juga 180 darjah. Kalau saya letak sini. Apa dia? Sudut pengenap juga P tambah S sama dengan 180 darjah. Okey, untuk garis lurus, katakan A, B, C, D adalah garis lurus. Untuk garis lurus, kita ada sudut pengenap. Sudut pengenap 180 darjah. Okey, selain daripada sudut pengenap, dia juga dikenali dengan sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan S adalah P. Sudut bersebelahan P adalah R. Macam tu. Okay. Dikenali sebagai sudut bersebelahan. Okay. Ini untuk yang garis bersilang. Selain daripada sudut bersebelahan, kita ada lagi satu namanya sudut. Sudut bertentangan. Okay, sudut bertentangan. Kalau dalam rajah ini, kita tengok sudut bertentangan dengan P adalah. Sudut bertentangan dengan P adalah Q. Sudut bertentangan dengan P adalah Q. Sudut bertentangan dengan R ialah S. Sudut bersebelahan Q adalah S. Satu je.
Mana mau S dengan R, satu je. Kena pilih salah satu, tutup lah yang mana. Kalau tutup dengan ini, S lah. Kalau tutup dengan ini, R lah. Boleh? Kalau kamu sebut S dengan R, ha, macam mana? Okay. Boleh? Boleh kamu sebut S dengan R? Sama je. Sebab apa? Dalam sudut bertentangan, okay, sudut bertentangan dia adalah sama. Contoh dia P. P sama dengan Q. Nilai dia. Okay. R sama dengan S. Okay, kalau saya bagi contoh, nilai P adalah 100 darjah. Okay, nilai P itu 100 darjah. Nilai P adalah 100 darjah. Jadi, nilai Q, nilai Q 100 darjah. Boleh? P 100 darjah, Q 100 darjah. R, 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 R. Nak sebut banyak kali baru semua nak nyebut. Kau tak malas nak buka mulut. Hei. R. Macam mana dapat tahu 80? Sudut. Sudut. Sudut bersebelahan. Di mana 180 tolak 100 kita dapat R sama dengan, R sama dengan 80. R sama dengan 80. S, S pun 80 juga. Habis, selesai. Garis bersilang dan sudut bertentangan. Boleh? Ada yang tak faham? Tak jawab, tak faham lah. Kalau jawab tadi faham. Okay? Ada soalan? Bagus. Senang kerja saya. Tak ada orang nak soal. Haa.